rame dong jualannya, bonek. Ya begini deh Pak, kalau hari biasa semenjak ada COVID aja agak-agak berkurang. Tapi kalau Sabtu Minggu mah alhamdulillah Pak, penuh semua nih saung. Ini kebetulan ada Bapak Dewan datang ya. Saya anu UMKM saya kagak cair-cair Pak, padahal udah ngajuin KTP sama kakak Pak. Iya. Apa aja itu. Ya kalau enggak diajuin enggak cair, makanya diajuin, Poneng. Lah udah saya udah ngasih KTP. Nah, nanti diajuin lagi ke kelurahan. Nah, bawa KTP. Bawa fotokopi kakak. Bawa SKU-nya. Dikasih tahu semua kawan-kawan kita ini. Supaya mereka juga ikut kebagian. Kebetulan sekarang kita lagi menggodok Perda Koperasi dan UMKM di Kota Bekasi. Nah, yaitu kita menyempurnakan Perda nomor 8 tahun 2016 untuk menjadi Perda Koperasi dan UMKM. Artinya kita akan menggodok nanti semuanya adalah kepentingan masyarakat, kita berpihak kepada masyarakat Kota Bekasi. Itu dagang apa aja Pak? Dapat? Dagang apa aja? UMKM, apa? Mamin, aksesoris, kegiatan, keripik-keripik, ya kan? Kalau kagak punya KTP Bekasi kagak bisa gitu? Ya dibuat dulu. Oh harus punya KTP ya, harus, Kota Bekasi? Karena ini kan bicara APBD Kota Bekasi kan? Oh. Nah, jadi programnya program Kota Bekasi ya Pak? Iya, program pemerintah Kota Bekasi. Oh, karena iya, sesuai dengan program Wali Kota Bekasi, Kota Bekasi mau diciptakan kota koperasi. Karena memang di Kota Bekasi ini kan banyak kan UMKM. Pantes kagak cair-cair ya Pak, ya orang cuma KTP sama kakak doang saya Pak. Oh iya, bikin SKU-nya. Oh berarti harus bikin SKU, ya. Ikut tabungan. Ya. Lah kalau jual keripik mau gak pernah punya tabungan Pak. Dibikin lah. Oh harus ya, kan? Bikin ya? Iya. Berapa Pak dapatnya? Ya sekitar 2.400. Gede ya Pak ya? Ya lumayan lah. Kalau beli tempe mah dapat segerombak ya. Kalau untuk pedagang UMKM lumayan lah, ya kan? Nah. Bapak, kalau buku tabungan itu harus bank tertentu atau BRI kita? Dan mana apa? BNI. BRI dan BNI saja. Ya. Tapi ya, besok nih pakai masker. Ya. Oh iya Pak. Nah kan program perusahaan 3M pakai masker. Tangan, ya kan? Iya, Pak. Ya, nah, ya. Supaya terhindar dari COVID, ya kan? Ini ngomong-ngomong, Bapak mau minum apa ini? Orang datang-datang langsung ditanya, Pak. Kalau saya, Pak, teh panas aja. Oh, iya, Pak, ya. Nah. Ibu, Bu Dewan, minum apa, Bu Dewan? Ya, sama aja. Iya, Bu. Bentar ya, Bu. Pak Dewan. Siap. Boleh tanya sedikit, Pak Dewan. Boleh, boleh. Kalau seandainya ada warga tapi ngontrak, tapi dia punya usaha kecil, ya, dia bisa nggak ngajuin? Sementara KTP-nya bukan KTP gitu, karena kontrak itu. Ya, di ini diurus dulu ntar. Diurus apanya? Izin domisilinya. Ya, diurus izin domisilinya, SKU-nya, ya, supaya bisa diajukan. Ya. Berarti harus jadi warga tetap dulu? Oh, warga Kota Bekasi. Ini Pak, kalau misalkan kita punya KTP Bekasi Pak, tapi kita tidak tinggal di Kota Bekasi, apa masih bisa mengajukan Pak? Ya kakaknya? Kakaknya di Bekasi, cuman kebetulan lagi tinggal di luar kota Pak. Ya kembali kemari, usahanya di sini, SKU-nya oh, soalnya kan? Oh. Iya, gitu. Bisa saja, tapi kembalilah kemari, ya kan? Itu untuk mendapatkan SKU itu persyaratannya apa Pak? Ah, mungkin datang aja ke kelurahan. Nanti yang penting jenis usaha kita apa, ada usaha kita kan, ada KTP, ada KK, udah. Itu nanti usaha kita dipoto? Ya, nanti mereka bikin suratnya kan. Nah, ya dipoto lah. Nanti dibikin mereka surat keterangan usaha gitu. Namanya usaha kita apa, namanya kayak Bu nih, Mamin, ya kan, makan-makanan ringan. Ini ada apa aja Bu yang ada di sini? Banyak Pak, Bapak Bita saya sediain. Yeah. Kalau sekarang mah cuma ada itu, pisang goreng, risol, bala-bala. Yeah. Ini Pak, mau nanya kalau di apartemen, Bu, dapet juga nggak? Seperti apa, buat usaha,
terus dana buat usaha-usaha seperti itu, Pak. Atau bansosnya yang seperti itu. Kebetulan di apartemen itu tidak pemilik yang tinggal di sana semua, tapi kebanyakan kan yang ngontrak pemiliknya. Ya, ya. Yang penting dia punya KTP Bekasi sama KK Bekasi. Biarpun dia ngontrak nggak ada masalah, bisa. Nah, jadi kalau masalah apartemen, hotel, kemarin pada saat saya minta pendapat dari penggiat UMKM dan koperasi, mereka itu memang mengajukan bagaimana di mal-mal yang ada di Kota Bekasi itu agar diberikan ruang untuk UMKM berusaha. Nah, begitu juga di hotel, apartemen, bagaimana penggiat UMKM ini diberikan juga ruang dalam pengadaan ordeng, contohnya kursi, ya, kita tampung. Nanti kita akan rumuskan di dalam pembuatan perda itu sendiri gitu. Karena membuat perda ini kalau kita tidak tampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan perda itu, takut terjadi konflik. Nah, sehingga makanya kemarin kita sudah panggil penggiat UMKM di Bekasi dan koperasi, alhamdulillah masukannya kita bikin sebagai bahan pertimbangan di dalam merumuskan perda koperasi dan UMKM Kota Bekasi. Tapi selama ini kebetulan saya tinggal di apartemen juga sekaligus pemilik langsung. Tapi selama ini nggak pernah ada yang apa dari pemerintah untuk ngasih info buat apa UMKM gitu atau bansos-bansos begitu, nggak ya. Ada. Ya makanya kan harus pertama harus RT-nya. Ada RT-nya enggak? Ada. Ya. Ada yang RW-nya? Ada. Nah, iya, RT RW-nya ditanya. Nah, tapi kalau apa UMKM, Ibu langsung datangnya ke Dinas Koperasi dan UMKM boleh. Bisa. Atau datang ke dewan Komisi 4 bisa. Nanti kita terima gitu loh. Kan DPRD itu kan tempat rakyat menyampaikan aspirasi. Ya. Penjelasannya dari Bapak buat kita semua, mudah-mudahan kita ada berkahnya dan hikmahnya juga ya. Ya Po Neneng, usaha ya. Kita sebagai usaha kecil kan, bawah ya. Jalan-jalan ke hutan bambu jadi dapat ilmu kan? Ya, langsung lagi. Jalan-jalan dari pagarnya. Nih, yang datang ya. Pak Dewan, ini nih contoh jualan kita nih. Ini dodol sirat. Oh ini dodol Betawi buatan ya? Buatan sendiri dodol Betawi, cuma ini yang muda Pak Dewan. Siap. Ini dodol belum mateng, udah diambil nih. Ya mantap. Ini namanya kue sabotase. Ya. Belum mateng udah diciduk. Ya makasih Pak Dewan atas penjelasannya, mudah-mudahan nih saudara kita, ntar saya sampein lagi dah ke warga saya dah yang belum pada kesini, biar dantak. Ya, biar pada kagak salah paham lagi, biar pada usahanya biar maju. Besok saya gedein dikit ini takeran ini kalau dapat modal mau dia. Kalau modal sendiri cetak Pak Dewan, kalau untungnya tipis. Ya Pak Dewan, ya kompor Pak Dewan ya. Dimakan Pak Dewan kuenya. Makasih. Ya, saya Ibu Hajar Tanjung, anggota DPRD Kota Bekasi dari Komisi 4 Fraksi Gerindra, mengucapkan terima kasih kepada Pak Neng bersama rekan-rekan yang telah berkenan bersilaturahim dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Pak Neng di Ini Jabar Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya teman-teman.